Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat Kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala buat kita semua lewat perantara channel Orang Islam. Bagi kamu yang menyukai dakwah Islam, jangan ragu tekan subscribe, like, dan berkomentar. Semoga komentar kamu dapat bermanfaat dan merubah pandangan mereka terhadap agama Islam yang selama ini dianggap tidak benar di mata mereka. Pesan edukasi kami dalam setiap video yang kami tampilkan, ambil sisi baiknya sebagai pengetahuan dan buang sisi buruknya sebagai renungan akal sehat kita semua. Yesus adalah nama lain dari Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Dia adalah manusia yang dianggap suci oleh umat Kristen, termasuk juga umat Muslim. Yesus adalah seorang utusan yang lahir dari perempuan perawan nama Maria, atau di dalam Islam disebut Bunda Maryam yang dikasihi Tuhan alam semesta. Atau di dalam Islam disebut Bunda Maryam yang dikasihi Tuhan semesta alam. Karena ketaatan Maryam di dalam menjaga kesuciannya, sosok wanita mulia ini dianugerahi seorang anak yang tercipta dari kalimatullah. Artinya perkataan Allah atau disebut firman Allah. Jadilah, maka jadilah Yesus atau Isa al-Masih alaihissalam. Di zaman itu hidup Yesus membawa hidayah bagi umatnya yang disebut Bani Israel. Apa jadinya kalau patungnya malah membawa bencana bagi orang yang sudah merubah Yesus dari utusan menjadi Tuhan? Nah, seperti inilah videonya. Mari kita ulangi dengan mengambil kamera dengan jarak dekat. Lumayan ya sahabat YouTube, patung sebesar itu menimpa kepala manusia, bukannya mendapat berkat, malah mendapat musibah. Padahal jelas Yesus diutus meneruskan kitab para nabi, sesuai pasal Matius 5 ayat 17. Artinya perintah dan larangan di dalam kitab Taurat masih berlaku. Salah satunya dilarang membuat patung apapun bentuknya dan apapun alasannya, sesuai aturan Allah di dalam kitab para nabi. Benar kan Bunda? Benar sekali. Pasal Keluaran 20 ayat 4 di dalam Perjanjian Lama atau Kitab Para Nabi yang tertulis dan berbunyi, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Kalau masih kurang jelas, Tuhan berfirman lagi agar kamu mengerti. Di pasal Ulangan 4 ayat 16 berbunyi, "Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan." Di dalam ayat 14 adalah suatu ketetapan Tuhan dan peraturan terhadap Tuhan di negeri di mana saja kamu tinggali. Nah sahabat YouTube, larangan membuat patung ini justru umat Islamlah yang melestarikan firman Tuhan yang ada di dalam kitab mereka. Kejadian patung Yesus yang membawa musibah kepada pemujanya bukan di suatu tempat saja. Contoh seperti di negara ini, patung yang dibawa oleh anak ini justru malah menimpa di kepalanya hingga membuatnya menangis. Nah sahabat YouTube, kalau patung yang satu ini kejadiannya berada di dalam gereja. Jemaat sempat histeris melihat kejadian ini. Apakah histeris karena benda jatuh atau Tuhan yang jatuh menimpa kepala manusia? Seperti inilah kejadiannya.
Sebelum kalian menyaksikan, jangan lupa memberikan komentar kalian tentang patung-patung Yesus yang malah membawa musibah bagi umatnya.